Hasil sementara, babak pertama, Victor Hong Kong Open 2023, hari kedua. Di babak pertama tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Kanada, Brian Yang, dengan skor 21-9 dan 21-14 dalam durasi 26 menit. Anders Antonsen berhasil mengalahkan Thomas Junior Popov dengan skor 26-24 dan 21-17. Leong Jun Hao berhasil mengalahkan Lin Chun Yi dengan skor 22-20 dan 21-15. Di babak pertama tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Thailand, Busanan Ombam Rupan, dengan pertarungan 3 game, 21-17, 18-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 4 menit. Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-7 dan 23-21, dalam durasi 36 menit. Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain China, Gao Fangji, dengan skor 21-15 dan 21-14. Carolina Marin berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Lin Hsiangti, dengan skor 21-9, 14-21, dan 21-14. Bei Wen Zhang berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun, dengan skor 21-13 dan 21-13. Aya Ohori berhasil mengalahkan sesama tunggal putri Jepang, Natsuki Nidaira, dengan skor 21-14 dan 21-19. Kirsty Gilmour berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-14 dan 21-8. Di babak pertama ganda putri, Li Wenmei, Liu Xuanxuan, berhasil mengalahkan Eng Te Xiao, Sang Hyuyan, dengan skor 21-13 dan 21-6. Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Li Chia Xin, Teng Chun Hsun, dengan skor 21-19 dan 21-19. Kong Su Liang, Zhang Qi dari China, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Hu Lingfang, Lin Xiaomin, dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-15. Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan Paula Lin Chao Hok, Lauren Lam, dengan skor 21-7 dan 21-13. Ana Ching Yik Chong, Teo Mei Xing, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Chang Ching Hui, Yang Ching Tun, dengan skor 21-15, 9-21, dan 21-15. Berikut adalah hasil pertandingan babak pertama Victor Hong Kong Open 2023 lainnya.